Nah, sekarang gue mau nanya nih sama Paman John nih. Tiga kata tentang mobil ini apa? Jempol telung. Nah, satu, yang kedua? Kedua, mulus, glowing. Yang ketiga? Kuat dan tahan lama. Wah, kayak obat kuat atau? Betul kan kuat. Sampai sekarang kan masih. Nah ini teman-teman, kita coba tes jalan dan sekaligus kita tes AC. Bagaimana impresi berkendaranya, apakah masih layak atau tidak mobil ini. Yang jelas gambaran dari kami, mobilnya fresh, mobilnya tegak lurus, bodinya lurus, tidak bergelombang, cukup detail, pernak-perniknya masih 80%, 70% seperti baru teman-teman ya. Jadi karet-karetnya juga masih bagus teman-teman. Oke, kita tes maju teman-teman, ikutin terus videonya. Ya teman-teman, kita tes jalan. Untuk starter dia langsung on ya, nggak pakai gas-gas, nggak pakai langsam-langsam, langsung dia cek gur ya teman-teman ya, jadi on. Nah ini untuk interiornya teman-teman. Oke, kita tes jalan teman-teman. Oh ya, lupa kita nyalain AC-nya dulu. Nah, ini untuk AC dingin sekali ya, jadi cukup. Tidak hanya dingin, tapi AC-nya memang dingin. Oke. Oh ya, untuk dashboard teman-teman tidak ada retak atau sobek ya, masih utuh. Setir juga masih kulit jeruk. Ini juga kerum-kerumannya masih bagus teman-teman di list dalam. Oke teman-teman, ini yang kita rasakan untuk impresi berkendaranya. Untuk tenaga dia masih responsif teman-teman, dan suaranya juga masih halus. Oke, AC dingin, bukan cukup tapi dingin sekali. Ini posisi masih panas terik ya teman-teman ya. Oke, tenaga masih tarikan masih bagus, kopling empuk sekali, booster rem sangat empuk, pakem atau remnya enak ya. Oke, ini layout ya teman-teman. Pokoknya buat teman-teman yang nyari Mercy Tiger dengan kondisi perfect atau bagus, nah ini teman-teman bisa jadi pilihan yang barangnya cukup, enak dilihat, fresh, masih cakep, masih ganteng, lantainya juga tidak ada karat, utuh,
body lurus, detail-detailnya sempurna, pernak-perniknya juga masih seperti baru teman-teman, masih krum-krumannya masih lurus, karet-karetnya masih belum kering. Karet kaca kita ganti semua depan belakang teman-teman ya, jadi teman-teman nggak usah takut ada karet di dalam kaca, karena waktu kita restorasi kita repaint, kaca pun kita buka, karet-karet pun kita ganti teman-teman. Nah ini untuk karpet dasar yang bludruknya masih ada bawaan Mercy ya. Oke. Ini mesin teman-teman, langsamnya rata sekali, tidak ada naik turun, benar-benar enak dipakai, fun to drive, lincah. Memang kelihatannya si Mercy Tiger ini dari luar besar teman-teman, tapi untuk dibawanya dia memang cukup enak sekali teman-teman. Oke. Apabila teman-teman ingin bertanya-tanya atau minat, silahkan di nomor telepon atau WA 0878 22 99 5509. Nah ini juga untuk panel indikator ya teman-teman ya, ini bagus semua teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ini video review dari kita untuk Mercy Tiger W12377E200. Teman-teman bisa lihat secara detail di IG-nya di Andika Satria Nugraha. Teman-teman bisa cek foto-foto detailnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment teman-teman. Terima kasih telah menonton. Oke teman-teman, kali ini kita jalan-jalan sore ngabuburit sambil nunggu puasa bareng Paman John menggunakan Mercedes-Benz Tiger W123. Kenapa kita ngabuburit kali ini pakai W123? Karena kita ingin memuliakan Paman John yang mungkin kelahirannya sama dengan mobil ini nih. Nah ini nih Paman John nih. Nah, mungkin Paman John kelahiran 75, ini mobil tahun 78 teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini dari raut mukanya, kelahiran tahun 78. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, dan colok loncengnya ya di channel Andika Taf Official, Official ya. Oke. Aduh nih teman-teman, macet, lihat. Ini di kota Bandung menjelang macet. Jadi gimana Paman John, ini mobilnya mulus gak? Wah, mulus banget. Nah ini lihat teman-teman, ini dashboardnya mulus sekali. Tuh lihat, sampai cokor-cokornya itu juga mulus teman-teman. Itu kakinya juga mulus Paman John, lihat. Nah ini dari interiornya teman-teman ya, ini gak ada retak. AC-nya dingin kayak di kutub teman-teman. Ini kilometernya dia masih 217.000 ya. Ini juga setir masih kulit jeruk. Oke. Ini juga handle masih bagus semua. Ini jelas AC-nya masih dingin. Gimana kalau untuk AC dingin sekali ya? Oh, enak, adem. Adem ya. Nah, ini teman-teman mobilnya dipakai macet-macetan, stay tune terus. Tidak ada gangguan, tidak ada masalah. Oke. Jadi mobilnya ini eksotis teman-teman, nyentrik. Sama kayak Paman John ini, lihat tuh. Mantap. Ya, terus. Lihat, kita lihat tadi gimana, lihat cokornya semulus apa ini. Jadi kakinya teman-teman semulus dashboard ini teman-teman nih. Semulus licin, ini nih. Oke. Okay. Glowing. Ikutin terus videonya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke, teman-teman, ini kita mau mereview sambil coba jalan W123 tahun 78 tipenya E200 manual teman-teman. Nah, kita ulas lagi balik ya, tadi udah lihat ini manual, ininya juga masih jelas teman-teman, ininya masih kulit jeruk, masih kulit jeruk. Terus ini juga kilometernya di 217.000. Untuk dashboardnya nggak ada retak ya teman-teman ya, ininya juga masih utuh semua. Dan ininya juga, bak ledingnya juga masih bagus teman-teman. Ini krum-krumannya masih bagus. Oke.
Nah, ini juga posisinya kita lagi ngabuburit di kota Bandung, jalannya juga macet, tapi dia mesinnya juga anteng. Ini juga temperaturnya juga masih normal, masih cukup jauh dari, ya masih aman lah, jauh dari ini. Oke, ikutin terus videonya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share, and comment.